Pemirsa, jumlah penumpang kereta bandara mengalami peningkatan seiring dengan beroperasinya kereta moda raya terpadu atau MRT. Penumpang yang ingin menuju bandara sangat terbantu dengan terhubungnya MRT dengan kereta bandara di stasiun Duku Atas. Beroperasinya kereta moda raya terpadu atau MRT memudahkan para penumpangnya berpindah moda transportasi. Dari stasiun MRT Duku Atas tersedia 3 pilihan moda transportasi, bus Transjakarta, kereta komuter lain, dan kereta bandara. Dan ini merupakan tempat orang-orang untuk transit. Dan di depan kiri saya ini merupakan Transit Oriented Development. Artinya setiap pengguna MRT yang mau melanjutkan perjalanan dapat menggunakan Transjakarta, yaitu di sisi kanan saya. Kemudian kalau mau menggunakan KRL di sebelah kiri saya. Dan kalau mau kereta bandara tepat di depan sana. Saya pun mau coba, yaitu tinggal nyebrang saja. Penumpang yang ingin menuju bandara mengaku sangat terbantu dengan terintegrasinya kereta bandara dengan MRT. Jarak antar stasiun yang relatif dekat ditambah jalur pejalan kaki yang luas membuat perpindahan dari MRT ke kereta bandara maupun sebaliknya menjadi cepat dan nyaman. Langsung ke MRT lebih cepat ya dan lebih nyaman juga. Jadi kalau di kereta bandara kita AC, ke MRT nggak AC juga gitu. Sebelumnya Mas, belum ada MRT, biasanya naik apa? Biasanya kadang naik ojek online atau naik Transjakarta. Lebih cepat dari Bekasi, naik kereta bandara terus lanjut MRT. Jadi lebih cepat, waktunya cuma setengah jam sih, nggak sampai. Ya bagus lah, jadi ada opsi transportasi lainnya. Biasanya kan kita naiknya taksi atau yang lainnya, kadang macet juga hari kerja. Jadi dengan adanya MRT kan nggak macet, apalagi ke bandara harus tepat waktu. Jadi selain itu juga harganya mungkin lebih terjangkau ya. Operator kereta bandara PT Railing mencatat kenaikan penumpang kereta bandara dari stasiun BNI City sebesar 11%. Per April 2019, tingkat okupansi kereta bandara bahkan mencapai 20 hingga 25%. Bagi yang pertama kali ingin menggunakan kereta bandara dari stasiun MRT, sebenarnya cukup bingung karena posisinya ke kanan itu ada petunjuk menuju ke stasiun kereta bandara, namun itu hanyalah untuk mobil. Sedangkan untuk pejalan kaki hanyalah menyeberang, dan langsung kami melihat papan petunjuk, yaitu dengan tulisan ke kiri itu KRL, ke kanan itu stasiun bandara. Jadi di sini pun tertera juga tujuan masing-masing, jaraknya tidak terlalu jauh. KRL hanya 100 meter, sedangkan kereta bandara hanya 200 meter saja. Dari Jakarta, Minanti Rohanta, Arif Firmansyah, Metro TV.